Waduh gawat, waduh gawat, warga kota Dudes serbu aku di rumah. Bagaimana ini? Cepat turun kau dari atas genteng, Dude. Kami peringatkan untuk turun sekarang juga. Kamu bilang mantra kamu itu bisa menghalau Ricci. Ternyata sekarang Ricci bisa menghancurkan. Meskipun teman-teman lain menjadi kecil, sudah banyak warga yang mati, Dude. Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Ampun bang, tunggu sabar, aku lagi berpikir. Ricci sudah keterlaluan sekali nih. Tapi aku tidak berani untuk mencari dia karena dia sangat kuat. Dia mempunyai kayak seperti kepala suku juga bisa memberikan mantra ke dia, men. Kalian harus mengerti. Iya, tapi sampai kapan kami harus mengerti? Kalau kayak gini kami bisa menjadi setumbal dari Ricci. Tolong, bergegaslah cepat, Dude. Tunggu, aku mau pikir dulu caranya bagaimana ya. Aku mau pikir caranya. Tunggu dulu. Bagaimana kalau kalian jadi raksasa? Hah? Jadi raksasa? Iya, raksasa tipunya wajah. Dan pasti Ricci akan ketakutan lagi. Oke. Tapi apakah cara ini akan berhasil atau akan bernasib sama seperti mantra-mantra sebelumnya? Aku tidak jauh juga, bro. Aku tidak bisa memastikan karena dia sangatlah licik. Baik, kamu coba sekarang dengan mantra itu. Jajigijajigijayen. Hah? Hah? Oh, kami jadi besar, Dude. Wah, ini baru bilang. Itu baru bilang. Wow, mantap. Berhasil kan mantranya? Iya, bagaimana mantranya? Jajigijajigajaya. Wow. Mudah-mudahan si Ricci itu bisa ketakutan dan dia sudah tidak bisa lagi untuk menyerang kota ini. Iya, aku harapkan begitu sih, bro. Ya, apa kalian mau seperti ini saja? Iya, kami akan menunggu kedatangannya. Oke, baik. Aku boleh pergi sekarang? Tunggu dulu, Dek. Jangan terburu-buru. Wow. Mereka banyak sekali. Ini bisa membuat Ricci jadi geprek nih guys. Dengan adanya raksasa-raksasa ini, Ricci pasti akan menjadi geprek dan dia akan kalah. Semoga saja. Bapak Benjol Jus, bagaimana? Aku sudah membuat mantra lagi untuk menjadi besar orang-orang ini. Semoga saja bisa berhasil karena belajar dari pengalaman kamu membuat mereka menjadi kecil, tapi tetap saja si Ricci licik itu bisa menghalaunya. Ya, mudah-mudahan ya, Dude. Ini pak, mereka. Iya, mantap kalau begitu. Kita akan tinggal tunggu saja tanggal main Ricci menyerang lagi. Iya pak. Mudah-mudahan cara ini berhasil untuk membuat Ricci menjadi geprek ya. Tapi ada seseorang di sini yang tidak menjadi besar. Kenapa dia ini pak? Wah, kalau kayaknya dia itu kekurangan hormon. Oke, kalau begitu teman-teman, kalian harus berjaga di kota ini sampai Ricci datang untuk menyerang ke 5 kali kah? Iya, sudah hampir 5 kali penyerangan yang dilakukan Ricci. Oke, semoga kita berhasil kali ini dengan membuat mantra jatuh gejajajajaya. Apakah mantra jatuh gejajajajaya akan berhasil menghalau Ricci masuk lagi ke kota Dudes? Nantikan kisah selanjutnya.